Duyung adalah makhluk air yang memiliki tubuh seperti wanita dari bagian pinggang sampai kepala. Dan dipercaya sebagai makhluk mitologis. Hari ini kita akan menjadi arkeolog untuk menggali sebuah kerang di mana nanti di dalamnya kita akan menemukan fosil mermaid. Pak, apain sih main ginian, Pak? Saya kan laki-laki, masa mainnya mermaid? Ini perempuan. Ntar baju saya kotor lagi nih, bongkar-bongkar gini, aduh. Masalahnya yang nonton tuh ada juga yang perempuan. Mereka pingin tahu dalamnya. Oke, Bandit, kita gali. Wah, ruwet, Pak. Repot sekali, repot-repot aja. Kita banting aja, selesai sebenarnya. Iya, jangan dibanting. Kalau dibanting, memang selesai sih. Tapi kan, permainannya bukan seperti itu. Jadi kita harus menggali. Tapi sebelum menggali, aku kasih lihat dulu nih, teman-teman ya. Ini aku nggak sengaja kemarin waktu lagi belanja ke supermarket tuh loh. Aku nemu ini di bagian mainan. Ini Little Mermaid. Harus kita gali. Nanti di dalamnya kita juga sudah dapat alatnya. Ada satu kuas sama satu kayak pahat kecil gitu. Ya, jadi kita hanya boleh menggunakan dua alat itu saja. Terus kita gali kerangnya sampai keluar mermaidnya. Mermaidnya juga bukan sembarang mermaid. Mermaidnya ini nanti katanya ada dua varian warna dan dia itu bisa glow in the dark. Jadi kalau kalian mau keluarkan mermaidnya, kalian harus menggali. Ini dia tulisannya, dig it out. Tapi supaya seru ya, kita kasih batasan waktu ya. Nah, ini udah keluar nih alat ininya, pahatnya satu. Lebih mirip sabun mandi sih, Bandit. Dan di sini kita dapat kuas. Ini mah jajan lebaran ada yang gini. Guys, jadi kita akan membuat tantangan. Oh, yang satu seperti gergaji, Bandit. Saya lihat jam, sekarang jam 4. Kita akan menyelesaikan ini tepat jam 5. Satu jam waktunya, kita harus melakukan ini sesegera mungkin. Okay. Jangan bawa-bawa, oh, sudah jalan 1 menit, langsung aja ya. Yes. Guys, ini lebih cepat di gini-giniin aja, seperti kata Bandit tuh. Kita kerik ya. Enak banget, Pak. Satisfying. Kita kerik, Pak, gini, Pak. Guys, wow. Ya, guys. Baru begini udah muncul keluar mermaidnya, keluar ini, guys. Lucky udah menemukan, aneh banget, baru mulai, guys. Lihat ini, guys, tompel mermaidnya. Bener, Lucky, itu dia tompelnya. Wah, dia udah ketemu. Oh, ini kalau kita gosok gitu takutnya nggak merusak mermaidnya, Pak. Mermaidnya kan tebel, bagus banget. Aku akan buat dia jadi sebuah karya seni. Wah, Lucky udah keluar belum, Bandit? Lihat, Bandit, ini terlalu renyah, terlalu mudah buat kita. Ya, ini mah buat mainan Aurora ini, Bandit. Aurora sama Marco. Marco itu brutal, Bandit, pasti. Bisa, Pak. Cepet sekali. Coba bikin halus, bisa nggak? Wah, coba. Lucky udah berantakan, Bandit. Gimana? Bikin, ini kan tadi ada motif-motifnya. Bikin halus bisa nggak, Bandit? Coba. Wow, keluar dia, Bandit. Lihat, Bandit, nggak sengaja pecah. Aku menemukan di dalamnya part apanya itu warna hijau. Aku percaya Putri Duyung. Nggak, orang dulu tuh banyakan mitosnya, mitologi, Bandit. Mitologi, udah dibilang kan tadi mitologi itu mitos. Temen aku jadi Putri Duyung, Bandit. Ya, tidak. Di akuarium. Ada dulu film Putri Duyung. Ada. Domba yang gitu-gitu. Domba, domba, nggak usah. Aku males banget lihat dombanya. Sudah halus nih, Bandit, lihat, Bandit. Saya juga nih. Bersihkan dulu. Ini lebih kayak kuas blast on ini. Ya, ini bisa langsung dipakai. Nih, lihat, Bandit, batunya aku gosok-gosok nih. Jadi pink gak tanganku, Bandit? Oh iya, bener. Kayak kapur tulis gitu, guys. Ya, kalau kalian yang sekolahnya di SD-nya pakai papan tulis hitam, blackboard. Nah, inilah kapurnya nih. Wow, apa ini hijau-hijau? Pak, saya ketemu dasnya, Pak. Ketemu kepalanya. Sekarang saya pakai sisi yang tajam. Lihat, Bandit, aku menemukan tulisan apa ini, Bandit, di dalamnya. Apa itu, Pak? Tuh, lihat tuh. Subscribe. Sub, guys. Subscribe, guys. Kalian wajib banget subscribe ya. Ini juga, Pak. Like. Guys, ada tulisannya like di sini. Gila, fosil keren banget nih. Wah, saya menyerupai jantung hati ya. Keren banget. Gali terus, gali terus. Bagian atasnya keras nih, Bandit. Berarti ada mermaid kepalanya dia. Jadi loh. PR nih, guys. Aku pikir tadi dia mudah, Bandit. Ternyata lama. Hati-hati, Bandit. Dengan hatiku. Harus hati-hati. Ternyata lama juga, guys. Di pikiranku tuh 5 menit kelar. Lama. Aku penasaran nih ya. Hijau-hijau ini apa ya, Luke? Oh iya, bener ini. Dia part mermaid ini, lihat. Kayak sirip ikan. Berarti itu bawahnya. Guys, lihat, guys. Punya aku sudah keluar semua, guys. Lihat nih, Bandit. Mana, Pak? Ini saya juga, Pak. Kira-kira ini apanya, teman-teman? Punyamu kok bagus warna hijaunya, bening gitu, kayak batu giok. Wah, ini apa ya? Lucky kepalanya udah nongol. Wah, kepalanya. Kepalanya udah nongol. Gituin aja jadi kayak kura-kura dong. Oh, waktunya baru 11 menit, Luk. Tapi harus bersih ya, Bandit, ya? Ya. Tidak ada boleh bongkahan batu tersisa juga. Bersih-bersihnya. Besok-besok kita buat yang ukurannya besar, setuju nggak, Bandit? Boleh. Kita tanam dulu sesuatu di dalam bongkahan batu. Kita cepet-cepetan menggali. Bongkahannya semua yang di meja itu kita harus buat dia menjadi serbuk. Tidak boleh ada bongkahan satupun. Oke, gampang tuh. Tapi jangan dibuang ke belakang, curang. Enggak. Habis dipecahkan langsung kita gini, Pak.
Gak gitu, Bandit. Halo! Harus hancur semua, Bandit. Lihat, mana lagi? Sudah habis semua punya aku, sudah jadi debu. Diremes aja hancur dia, Luke. Terlalu lemah. Cuman gregetan juga lama-lama. Let's go, Luke. Waktu sudah 20 menit, Luke. Guys, mungkin di antara kalian yang nonton ada yang sudah pernah main ini ya, teman-teman atau adik-adik. Aku coba bikin lubang ya, guys. Wow, udah tembus. Lihat-lihat, Bandit. Tembus. Wah, kertasnya kosong di situ. Wah! Punya aku bagus sekali bolongnya. Aku buat lubang kedua dah. Bandit, saya buat lubang kedua, Bandit. Sih, lubang pertama saya belum selesai. Ya. Tembus. Lihat, guys. Aku malah ngelubangin kayak gini jadi dua lubang. Aku tambah lagi nih. Banyak-banyakan lubang kalau Bandit berani. Lumayan memakan waktu ya, yang tadinya aku pikir ini bisa cepat, ternyata lama, guys. Ini sanding saya keluarkan aja ini. Tapi kenapa mermaid kita sama semua warnanya? Katanya mermaidnya beda-beda warnanya. Mungkin posenya yang berbeda, Pak. Sudah kelihatan. Lucky udah kelihatan kepalanya udah utuh, Bandit. Sini. Oh iya bener, itu glow in the dark. Dia tidur gini, dia bersantai. Loh, itu glow in the dark, coba kita matikan, loh. Coba, Pak. Coba. Wow. Wow, menyala. Enakan mainan serbuknya malah siapa? Kamu ini mainan serbuk aja, Bandit. Enak. Guys, lihat guys, malah aku sekarang lihat Bandit, lihat punya aku, Bandit. Malah itu loh, jadi mahakarya. Kok malah buat lubang? Lu sudah 30 menit, gila Pak, cepet banget. Mermaid, Pak, mau dikasih nama siapa? Namanya adalah Anna. Saya. Anna tahu nggak siapa? Adiknya Elsa. Salah, aku ambil dari game Tekken. Temannya Shoei. Betul. Wah, sudah aku sudah mau keluar deh. Tapi belum keluar itu loh. Belum. Oh, cantik sekali dia, Pak. Hei, lihat Bandit, 5 lubang. Ayo, Pak, fokus kepada ikan duyungnya. Ya kan harus ini juga sama hancurin ini kan. Oke. Sekarang saya akan fokus, guys. Setelah aku membuat 5 lubang, kita akan fokus. Jangan kira saya lambat ya. Saya memang agak lambat. Langsung kita gali, guys. Aku sudah tahu berarti kurang lebih bentuknya seperti yang ada di Lucky. Di pinggir-pinggir ini nggak ada, guys. Cuman pengecoh ini semuanya. Ya, iya, Lucky. Iya, kayaknya pengecoh itu pinggir. Kurang pinter dia buat challenge. Lucky meskipun alatnya rusak tetap bisa dia. Kapok, loncat dah. Bajumu jadi kotor. Bandit. Kayaknya lebih mending kamu aku ajak golf aja daripada ini. Tapi yang golf yang bukan hanya drifting, Pak. Sayang nggak pernah diajak, Pak. Soal lu, mukul aja belum bisa. Sudah bisa sedikit. Harus bisa sampai 250 meter dulu baru boleh ke lapangan. Ya, berhasil. Lihat lu. Lihat, wow. Bandit. Oh, berbentuk juga itunya. Kok kayak di patung Singapura, ya? Bener, kayak Merlion. Kayak Merlion. Tapi ini terbalik, lihat. Wih. Nah, ini dia mermaidnya. Wah, munawarah. Ya, dia turu dia. Turu. Tuh, tuh dia gayanya turu. Aku cek dulu di semua remah-remahannya. Challenge-nya tetap ya, remah-remahannya harus mulus. Eh, tapi kalau nggak dihancurin ini bisa buat nulis di papan loh. Nih, lihat. Terus, huruf apa lagi lu? Jangan. Huruf apa lu? Kebalik itu. Bener dong. Kebalik dong. Lihat dari kamera kebalik ya. Kebalik. Bener dong. Bener lu. Habis ini huruf apa lu? Gede banget B-nya. Mantap. Ini lagi lu. Kalau udah selesai bisa main-main yang lain ya. Ini kayaknya harus dicuci deh lu. Kotor banget ini mermaidnya. Sudah, Pak, saya keluar, Pak. Debunya. Weda Lock Bandit enggak gitu. Coba kamu tulis-tulis zaman SD tuh kita suka tulis-tulis gitu. Yeah. Jangan, Bandit. Jangan. Itu zaman SD, Pak, isi sayap. Stop. Lihat. Biar saya lanjutkan. Kupu-kupu Bandit. Zaman SD dewasa itu. Zaman sampai sekarang masih ada itu. Enggak zaman SD itu. Ini bongkahannya akan aku hancurkan. Iyalah, harus. Berikutnya, kita harus mencuci mermaidnya sampai dia bisa keluar loh. Sampai dia bisa bersih banget. Cara nyucinya dicelup-celup ke air, terus kita gosok-gosok. Guys, aku lagi cuci, guys. Guys, baru 40 menit tapi aku sudah berhasil mengeluarkan mermaidnya dan bersih sekali, guys. Aku juga bersih. Lihat, Bandit. Saya juga. Oh, ini dia mermaid yang kita gali dari kerang tadi. Bandit punya mana? Itu, tapi kotor. Belum mandi. Kotor kamu. Saya masih asik main ini, Pak. Airnya jadi sirup loh. Sudah gembira. Sudah di sirup. Yuk, Pak, masukin situ aja, Pak. Airnya jadi pink. Kacau banget. Ini kan dia kayak tepung dia jadinya, entar. Ih, enak banget tadi coba gang ini. Guys, ini mau buat adonan kue, guys. Kue. Jorok banget lu, Ki. Lihat, guys. Jadi bola. Sudah? Sudah, Pak. Aku sudah selesai, intinya saya sudah berhasil. Kasih lihat, Lucky, Bandit punya.
Guys, kalian kalau punya ide atau ada info mainan apa lagi yang harus kita review, coba komen di bawah guys. Nanti kita cari langsung kita review. Terima kasih sudah nonton.